Selalu makan. Ya tapi gue lawan lawan pedes, pedes banget ini. Waduh, gue mulut gue demi. Enak lah! Pusing kepala gue. Udah bisa belum? Belum, belum berdoa, ayo, belum. Bela. Jadi kita di video kali ini udah lama banget di channel ini udah gak mukbang. Gue gak pernah makan-makan ekstrim, pedes, dan juga Q&A. Jadi kita sekarang ada di Ekstrim Q&A! Waktu itu kita udah pernah Ekstrim Q&A sama gue sendiri, episode pertama. Yang kedua sama Alshad Ahmad. Ketiga sekarang sama Mike dan Rian Babayo. Dan kita sekarang akan mukbang. Saya gak peduli sih sama Ekstrim Q&A nya, gimana nih? Ini udah bisa dimakan? Sama bakso Kanzler Singles. Ini dia, Kanzler Singles bakso hot. Baksonya tuh ya, gak kaleng-kaleng dagingnya. Dagingnya padat dan sausnya itu loh lumer dan ngeblend banget sama baksonya. Baru ini pertama bakso makan langsung yang udah ada saus pedasnya. Lihat nih, dijadiin topping instan pedas apapun, jadi bikin nagih. Terus baksonya gak ribet, pedasnya untuk sejuta umat. Jadi gak pedas banget. Kalau gue bakal merasa kehilangan banget sih makan mie instan pedas gak pakai Kanzler Singles bakso hot. Ini bakso pedas Kanzler Singles enak banget. Jadi kita akan tes. Emang enak sih ini? Ini gue gak boleh jelasin dulu bang, ininya bang. Jadi enggak, jadi langsung gini aja bisa. Iya, lo mau cobain dulu boleh cobain? Enggak, gak boleh. Lu doang yang opening bibirnya udah doer nih. Emang kelihatan? Mau coba? Ya ada lah, ada lah. Ini kan rada kosong nih kalau di. Jadi ini kita sekarang sebenarnya ini enggak hukuman-hukuman buat karena ini enak. Tapi ya, ini jadi bakalan ada pertanyaan. Tapi ngaco pedes. Kalau kita enggak, iya, lumayan, lumayan. Tadi gua udah coba. Kalau misalkan kita enggak mau jawab pertanyaan, kita harus makan minimal baksonya 3 sama mie-nya yang banyak gitu. Oh, saya enggak mau jawab terus dong berarti. Yuk. Kita akan berhentiin makan ini. Ini iya, bakso hot Kanzler Singles. Tapi ini lumayan pedes sih menurut gua. Jadi kita langsung mulai aja, kita boleh cobain dulu. Sik, jual amat nih malam. Gue kira tuh kayak bakso-bakso tepung gitu kan, anjing. Betulnya pedes. Ini dagingnya sih mantep banget loh. Keker banget ya. Coba ya, kita coba. Mie sama baksonya. Nah. Heeh. Oh, kan. Ya, tapi gue lawan-lawan pedes. Pedes banget ini. Menurut gue. Pedes enggak? Ini enggak kaleng-kaleng sih baksonya ini. Hah? Garing gitu ya? Teksturnya gue suka. Mau makan pakai tangan. Emang boleh, pakai tangan. Eh, jangan emang. Jangan dibilang kan. Ah! Sweet. Enggak ikutan dong, enggak ikutan. Itu namanya gambreng. Mau ikutan, ayo ikutan ya. Sweet. Bang. Sweet. Butek. Gila, menang dong gua. udah dipur tetap kalah. Kalah makan. Kok dia makan berdasarkan ya? Oh, ini mutan, beda bro, beda level sama lu dia. Buset. Isi doyan ya? Bisa udah nih iklan mie. Siapa nih pertanyaannya dulu aja siapa? Tadi sweet, jadi tadi kan udah sweet. Iya, pertanyaan lu dulu. Pertanyaan pertama. Jadi ya, jadi kalau gua enggak bisa jawab, gua harus makan baksonya 3 ya. Sama mie. Lu kan udah terkenal banget nih, Los. Ah, itu pertanyaan. Dan banyak diundang di podcast. Kira-kira podcast mana yang menurut lo paling seru dan mana yang paling gak lo suka? Ya ini tim lo yang membuat. Kepedesan banget. Elak banget bang. Pertanyaannya, gue pernah di podcast dikit banget bang. Total udah berapa kali sih lo podcast? 2 lah kurang lebih. 2 kali? Terus? Jadi ketahuan dong. Ya, makan dong, makan dong, perhati dong, makan dong. 3 ya. Ini betulnya kita mie-nya itu 6 bungkus ya, sama ini saking padatnya dagingnya bang. Kaleng-kaleng. Kalau tepung nggak bisa kayak gini? Nggak bisa. Kalau tepung mah pas kita tusuk sampai sini bang. Makan dong. Kok banyak es? Sabar bang. Podcast semua di Indonesia bagus bang. Semua bagus ya. Lagi kan tuh hot singles bakso. Itu bukan podcast kan? Buset susah ya. Gitu. Doyan kita belum dikasih pertanyaan. Belum dikasih pertanyaan.
Oke, udah bisa, udah bisa. Oh, ya. Ya. Cepet nanya dong, udah pengen banget nyot nih. Asyik. Gak bisa jawab. Lucu ya? Gue bisa, masih bisa lucu gue ya? Kalau ada kesempatan buat traveling dan itu cukup lama, berempat. Bom-bom, Gondrong, sama Rian. Siapa yang paling lu malas ajak? Ini ada semua nih orang sini. Kenapa? Harus dijawab. Maksudnya gue harus ada ininya. Harus milih. Nah iya bang. Harus milih. Gue kalau gue gak ada, semuanya kompleks kita berempat. Enggak kan. Kalau ada satu, pasti tim kita ada yang cacat gitu loh. Paling lu males lu ajak. Gitu. Kalau disuruh pilih siapa yang gak perlu gue ajak, gue pilih satu gitu. Iya, males. Kenapa paling gitu? Paling males. Gak ada sih perlu sih empat-empatnya. Makan lah lu berisik. Itu artinya gue gak bisa jawab ya? Iya. Gitu kek. Gila ya, Kangler Bakso Hot. Emang parah sih hot ini. Tapi kayak bikin kabita gitu ya, buset ya bang. Ini kalau Rian ampe ngiler gini, ngiler bang. Mau juga? Mau? Mau? Kan ini Rian punya. Ini aja dimakan, punya orang gak usah. Ini aja nih. Ini aja dimakan. Pertanyaan buat gua. Yuk, sikat. Gua walaupun pedes enak sih tapi ya. Gua nyicil satu dulu deh bang. Oke, dari 10 fighter. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Dari 10 fighter Beyond Combat Showbiz Vol 1, siapa paling lemah? Siapa aja itu ya? Yang paling lemah siapa? Aduh gak kuat gue. Kan KJ Paris. Terus abis itu Alidon. Angkel Kong Patra. Pacaya Nasib. Minus Juan. Paling lemah? Sebut aja. Makan aja. Dia kalah. Kuat semua, Bang. Yang penting aman, Bro. Ya, Bro. Yang penting aman. Karena enggak ada orang yang di atas ring itu enggak pakai persiapan. Semua pasti persiapan. Jadi, jamin udah pasti kuat ya. Butuh penyangkalan diri, latihan setiap hari, lari, strength and conditioning. Ya, sebenarnya definisi kuat itu relatif. Ya. Jadi, walaupun pukulannya gak kenceng, dia cepet. Walaupun pukulannya gak cepet, dia kuat. Kontrak dia mana? Melawan Chris John. Iya. Bentar. Iya. Melawan Chris John. Wih. Kalau lawan Chris John, di depan mata, ada Chris John. Mau bilang apa? Ya, las. Gua mau nyuap lagi. Okay. Tolong lu yang tanya. Siapa kreator yang pernah bikin konten bareng lu? Dan Rian, dan itu bikin lu kesel banget. Pasti ada. Aduh, ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Kan? Cerita aja deh, enggak usah sebut nama dong. Iya. Diceritain aja ya. Oke. Okay. Waktu itu gua ke Solo, gua sama dia ke Solo, kita lagi vlog buat YouTube. Terus ada yang emang satu kreator ini pengen banget collab sama gua. Dia waktu gua lagi syuting nih kayak gini nih. Dia masuk aja ngap, syuting aja langsung, nggak mau nunggu. Padahal udah dibilangin sama anak-anak, bentar ya bang, tuh lo nggak ngehargain gitu ya? Iya. Kalau kan nggak enak kan kita kalau di syuting masuk gitu? Iya, kayak tiba-tiba lu masuk deh bawa kamera, abis itu ikutan makan sama kita. Maksudnya kita udah ada skripnya segala macam gitu kan, terus tiba-tiba masuk aja? Hah? Enggak gitu, dia langsung kesini, terus langsung nyodor kamera untuk konten, paham gak sih? Oke, itu ngejawab, tergolong ngejawab gak? Siapa nih? Ya udahlah, jawab gak jawab, tetep aja gue makan lah. Oke. Baksonya bikin kenyang aja. Padat banget bang, baksonya. Ini gue yang nanya ya. Iya. Pilih mana? Beyond atau Nara? Hah? Kacau. Pilih mana?
Kalian yang Nara semua nih. Buat yang enggak tahu, Nara tuh jadi tim inti konten gua ya. Jadi kayak semua konten-konten gua, scheduling gua tuh diatur sama Nara. Tim gua namanya Narapati. Iya. Yeah. Kalau benar-benar di dunia ini cuma ada dua pilihan doang dan lu harus memilih salah satu, itu tiket lu ke surga. Lu pilih Bion atau Nara? Tiket lu ke surga. Boleh, Bang, saya jual surga itu. Hah? Ya, sama-sama dua-duanya ini sama-sama membawa lu ke surga, tapi lu harus pilih satu. Gue coba aja kali ya. Kulit ngap ini, please banget anjir. Segitu lamanya gue gak ngambil, sumpah bingusan gue. Sumpah ini gue bener lemah sih. Bang, gue ya gue. Rapper banget gue! Mau gimana pun, mau sesukses apapun acara Bion kemarin, menurut gue tetap tim inti gue tuh Nara. Kalau nggak ada Nara tuh nggak ada Bion lah intinya. Karena hampir semuanya dari mulai penajaman deck, ide, terus kayak mayoritas juga kemarin Bion Combat 1 tuh dikerjain sama Nara semua. Jadi sebenarnya Bion tuh walaupun ya timnya juga masih kecil lah, baru 5 orang. Sekarang tuh menurut gue, tapi tetap namanya proses yang gue udah bangun selama 3 tahun bersama Nara tuh gak bisa bohong gitu loh. Chemistry-nya, timnya, terus jadi menurut gue... sebesar apapun dia... dia kayak nyuruh gue ngeliat, dia gini-gini di tetap Nara number one. Jadi lu milih Nara ya? Iya, karena menurut gua kalau enggak ada Nara enggak ada Bion lah. Lagu dulu kali cil. Berarti ini bahasanya bikin kenyang kan? Iya. Gua udah selama itu sih kagak mukbang ini. Bisa dibandingin ya muka gua pas masih konten mukbang sama udah enggak pernah mukbang. Pertanyaan masih banyaknya. Buat lu lah ya. Oke, sikat. Nah, ini. Enggak bisa jawab. Sabar, Bang. Di situasi kalau misalkan ada situasi nih tiba-tiba Rian sakit, bini lu lagi kontraksi kehamilan, siapa yang paling lu kasih perhatian lebih? Bini gua. Si Rian udah sakit banget nih. Bini gua. Ini. Ya. Orang Rian begini lu cuekin. Lebih santai Bang, lebih ke Pokemon air ini. Jurus dia. Blastoise. Lu udah jawab tetap makan ya? Ini nih, chill. Chill. Enak gak? Suapin. Enak. Enak gak? Enak itu berarti enak. Enak. Mantap. Cancel singles bakso. Set. Kanzler singles bakso hot. Waduh, gua mulut gua udah ini. Tapi dia ternyata bakso Kanzler ini sama mie pas banget ya ternyata. Iya bro. Gua kayak rada kunang-kunang dingin banget. Ini sebenarnya lumayan kenyang ya, karena baksonya. Iya, karena ini sebenarnya kalau menurut takarannya ya, ini tuh satu porsi aja tuh udah cukup buat kita sekali makan bang. Satu porsi ini? Iya. Ada kali tapi gua udah makan 10 kali bang ya. Belum. Masa? Enggak. Jawab lagi pertanyaan. Baca. Paham gak? Nih, ya. Dia bilang acara Bion tahun ini bisa gak lebih gede dari HSS kemarin? Hah? Kira kan gak sama Bion 1 bang? Sama Bion 2 dong, Bion 1 mah udah fix. Enggak, maksud gue Bion 2, Bion 2 sama Bion sama. Makan dong, udah makan aja. Oh, gitu ya pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa bro, karena ini sebenarnya nih salah satu cheat meal gue paling gue seneng ini. Mie pedes, makan mie pedes sama bakso hot Kanzler singles. Pelan-pelan. Ya jatuh. Dilap dulu. Itu esensinya. Kesel banget gua. Ampun los. Gua. Dari gua tadi, pagi gua nge-WA saya los. Los, kayaknya gua siang ini kelaparan. Ada makanan enggak? Ada.
datang dikasih ini. Iya. Jadi kalau nggak datang nih, gue main sendiri bang. Nah, ini seru nih. Mike, lu kan pernah bertransformasi dari obesitas ke pola hidup yang obesitas. Kan lu pernah dari obesitas ke pola hidup yang lebih sehat. Boleh ceritain nggak kenapa ada keinginan buat berubah? Oh makan aja udah kalau gitu mah. Iya. Iya makan. Tahu masalah bahaya. Itu saya ngejawab nanti rumah tangga saya luntur. Iya bahaya. Duh, makan aja. Gitu, pokoknya jawabannya sebenarnya ada urusan sama rumah tangga saya. Yuk. Gue nggak tahu. Rumah tangga nanti pecah. Abis kawin lah ya. Enak gak? Enak gak abis kawin? Mantap ya? Kalau kata Bang Uus tuh, biasanya kalau abis kawin kayak orang desain web. Diawali dengan wewewe. Yeah. Dari bisnis F&B, artis atau kreator yang pernah lu cobain, mana menurut lu paling enak dan mana yang gak enak? F&B. Yang jelas yang enak pasti banyak cabangnya, yang gak enak udah pada yang tinggal. Yang enak siapa dulu nih? Bisnis siapa ya? Restorannya siapa? Yuk, saya kepedesan. Saya gak mau jawabannya yang berbelit-belit. Yang enak, paling enak menurut lu siapa? Yang pernah gue cobain. Menurut gue paling enak itu street bobanya Kak Jovi. Paling gak enak? Paling gak enak. Makan kali ya bang ya. Satu. Hai. Satu. Suapin. Suapin. Ada nih. Ampun. Bayo. Ah, oke okay guys. Mike sama Rian lagi beberes-beres. Ini gue lihat semua kru gue udah pada ngiler yang ngeliatin kita makan dari tadi. Jadi, di video kali ini tidak ada makanan yang tidak habis. Jadi, mereka akan langsung dihabiskan oleh kru-kru gue yang di belakang. Pada lapar kan semua? Lapar. Jadi, langsung aja habiskan. Silakan. Tiga. Oke guys, udah habis, bener-bener ludes semua, tidak ada makanan yang disisakan hari ini. Pokoknya mantap banget buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan juga lupa dua, stay sane dan juga stay healthy. Dan buat kalian semua yang mau makan mie pedes, jangan lupa ditemenin sama Cancel Singers Bakso Hot. Karena ini enak banget, pas banget, dan kawin banget. See you on next video. Ini makan kamu, apa nama makanannya? Bakso Cancel Singers Bakso Hot. Ya menurut kamu ini enak? Enak? Intinya ini masakan apa ya? Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa los? Subscribe! Terima kasih.